Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Teacher Gaming. Oke, kali ini kita langsung saja tanpa basa-basi. Kita lihat di sini ada buku atribut. Kita tambah ya, kita bagi-bagi dengan Ibrahim. Ibrahim cuma 5 bintang, jadi kita cari yang 6 bintang ya. Kita utamakan yang 6 bintang ya, teman-teman. Kita cari yang 6 bintang, kita cek Jonas. Jonas cuma 4. Oke, kita ke Leo dulu. Leo juga oke, kita bisa pakai di sini. Oke, banyak yang gagal. Kita pindah ya teman-teman, kita pindah, kita bagi-bagi. Oke, sukses. Kita langsung campur-campur aja. Jadi kalau untuk menang itu susah ya. Walaupun tabungan banyak itu nggak menjamin ya. Soalnya ketika kita menggunakan lencana ya, belum tentu sukses 100%. Oke, kita pakai lagi lencana yang lain biar gak bosan, itu aja ya.
Jadi ini mode yang serius, jadi gak terlalu banyak bicara dulu ya teman-teman. Kita fokus aja dulu naikin 3 bakat. Soalnya kalau mau lanjut malam itu kemungkinan gak bakal on sih. Kita lihat menteri asing dulu. Oke, kita pakai di sini juga. Ini juga bertepatan dengan War of Supremacy ya. Jadi kita main cepat-cepat aja. Let's udah habis. Dikit lagi sampai 1B ya. Powerku memang kecil ya teman-teman. Memang dari dulu powernya nggak pernah besar. Wis, banyak yang nggak mau ini. Kita ke Joan.
kita genapkan dulu sampai 1B, baru kita cek power ya. Cek ranking maksudnya. Murat. Banyak yang gagal di Murat. Kita pindah-pindah ya. Yang paling berharga dari semua bakat itu ya militer, karena yang paling besar nambah power ya bakat militer. Jadi kita kasih saja militernya di menteri yang powernya udah besar. Lebih tepatnya sih yang punya atribut lebih besar, karena kalau di up lagi bakatnya power yang naik itu jauh lebih besar dibandingkan yang atributnya sedikit. Oke, sudah 1B, kita coba cek dulu. Jauh ya teman-teman, sini gak bakal bisa sih kayaknya dapat 500. Di sini udah 39 ya, nyesek sih kalau nggak dapat, tapi mau bagaimana lagi, udah terlanjur ya udah habisin aja biar cepat ya, kita fokus satu saja biar durasinya juga nggak lama. Capek ya teman-teman, kalian lihat sendiri nih, habisin rencananya itu ngilu juga ya. Aduh. Wala, banyak yang zong. Oke, enggak usah dipaksa. Kalian bisa lihat sendiri udah berapa kita pakai, nggak ada yang mau. Sayang banget ya. Ini cuma Leo sih yang bagus dari tadi dinaikin.
Ya, oke, kita lihat lagi. Udah 282. Jauh ya. Beda sekitar 110 m lah. Tangan udah kram ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Apalagi yang sukses itu dikit. Ya, bikin patah semangat. Nah, ini aja gak sukses-sukses ya. Kalau untuk kekuatan si Leo udah berapa ya? Udah hampir 6. Kita naikin Leo-nya aja. Ini gak sampai, gak bisa 500 m ini. Soalnya yang gagal udah banyak sekali ya. Jadi kemungkinan dapat ranking 1 susah, walaupun hanya dapat 100 serpihan. Lumayan sih, nanti tabung-tabung lagi. Oke, istirahat dulu ya, teman-teman. Videonya ntar kita lanjutkan lagi.